Tahap kesediaan Kuala Lumpur untuk pengerusi ASEAN 2025 dan Tahun Melawat Malaysia 2026 antara yang menjadi tumpuan Sidang Dewan Rakyat hari ini. Timbalan Ketua Polis Perak DCP Zulkafli Syariat memaklumkan pihaknya terima dua laporan berhubung cubaan menculik dua remaja perempuan berusia 14 tahun dalam dua kejadian berasingan di Kerik masing-masing pada Isnin dan Selasa. Sembilan negara anggota BRICS mengeluarkan kenyataan bersama menggesa gencatan senjata segera di Gaza dan Lubnan di sidang kemuncaknya hari ini. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.